Sungguhnya Allah Ta'ala ini mengawasi gerak-gerik kita di muka. Apa sih dia mau sampai cari di muka? Semuanya bersifat sementara. Hidup sampean sementara. Harta yang sampean miliki itu sementara. Istri yang cantik sampean miliki sementara semua itu. Semuanya bersifat sementara. Nanti akan sampai tinggalkan semua. Dan penentuannya apakah bermanfaat atau tidak nanti di akhirat. Kalau harta sampean sampai menggunakan untuk di jalan Allah, mengembangkan agama Allah, menghidupkan agama Allah, maka harta sampean itu akan diberikan berkah oleh Allah. Dan dengan harta itu sebab-sebabnya sampai di akhirat. Karena setiap kenikmatan itu pasti dimintain pertanggungjawabannya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian aku akan memperhitungkan setiap nikmat yang aku berikan kepada kalian. Maka dari itu kita harus kembali. Apa sih yang mau cari sampai itu apa? Sampai-sampai lupa kepada Allah Ta'ala itu apa? Apa yang mau sampai itu? Jabatan. Jabatan itu bersifat sementara saja. Apa yang mau sampai cari itu apa? Kesenangan. Sampai tidak akan pernah menemukan kenikmatan melebihi daripada kenikmatan beribadah kepada Allah. Kalau sampai lihat berhubungan intim itu nikmat. Tapi ada yang jauh lebih nikmat dari ini. Apa itu beribadah? Lihatlah bagaimana mereka orang-orang yang telah diberikan pilihan oleh Allah, yang telah dibukakan lezat dalam beribadah kepada Allah. Karena rasa takutnya yang begitu besar kepada Allah, Allah berikan kenikmatan. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi mereka yang takut kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan sediakan dua surga. Surga yang pertama Allah akan sediakan di alam akhir. Alladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.